Kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, dan yang luar biasa. Hari ini saya beserta sahabat saya, KBNN, bisa menyampaikan ke seluruh masyarakat Indonesia bahwa Bakamla dan BNN sudah melaksanakan kolaborasi yang luar biasa, sehingga bisa dilihat di sini hasilnya. Dari operasi bersama antara Bakamla dan BNN, kita bisa Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Yang sama-sama kita hormati KBNN, kemudian Deputi Pemberantasan Pak Sestama, seluruh pejabat BNN dan pejabat Bakamla yang hadir, dan tentunya yang kami hormati rekan-rekan wartawan yang kami cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, dan yang luar biasa. Hari ini saya beserta sahabat saya, KBNN, bisa menyampaikan ke seluruh masyarakat Indonesia bahwa Bakamla dan BNN sudah melaksanakan kolaborasi yang luar biasa. Sehingga bisa dilihat di sini hasilnya dari operasi bersama antara Bakamla dan BNN, kita bisa mengamankan sabu seberat 436,30 kg. Jadi hampir setengah ton. Kita bayangkan kalau sabu ini sempat beredar, berarti ada kurang lebih 1,3 juta jiwa yang bisa kita selamatkan. Tadi sudah disampaikan oleh KBNN. Kalau kita lihat nilai rupiahnya, ini mungkin hampir 1-2 T, bayangkan. Perlu rekan-rekan wartawan ketahui bahwa Bakamla dan BNN ini sudah bekerja sama sangat erat. Jadi sejak 2016 sampai 2019, kita sudah melaksanakan pelatihan untuk pemberantasan narkoba ini. Itu dilaksanakan di Manado dan di Batam. Kemudian kita juga sudah melaksanakan MOU sejak 2019. Dan alhamdulillah hasilnya yang bisa dilihat oleh teman-teman wartawan sekalian di sini. Jadi kita sudah mengamati kegiatan ini hampir 3 bulan. Dan ini alhamdulillah dari hasil operasinya bisa dilihat bersama-sama. Saya sangat mendukung apa yang dilaksanakan oleh KBNN beserta jajarannya untuk melaksanakan war on drug. Kita selalu mendukung, karena ini yang jelas akan merusak generasi penerus bangsa Indonesia. Sesuai dengan instruksi Presiden, kita akan sikat semua bandar-bandar narkoba yang ada di Indonesia. Itu saja dari saya, dan sekali lagi saya, keluarga besar Bakamla, mengucapkan terima kasih kepada Kepala BNN beserta jajarannya. Ini bentuk kolaborasi yang sangat luar biasa. Ya, harapan saya ini bukan berhenti di saat ini saja, tapi bisa berlanjut di operasi-operasi ke depannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya beserta jajaran Bakamla sangat apresiasi dengan apa yang sudah dilaksanakan oleh Kepala BNN serta jajarannya, dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa berlanjut ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Silakan, monggo Pak Sesama
Terima kasih Anda telah menonton informasi dari Warta TV. Jika Anda tertarik, silakan subscribe, like, comment, and share.